juga di jalan itu hati-hati ya. Jadi utamakan keselamatan penumpang. Ya, supaya penumpang yang dibawa selamat sampai ke tempat tujuan. Ya. Oke, terima kasih, silakan. Ini palu-palu masih ada ya? Masih ada Pak, normal semua Pak. Palu darurat buat pemerintah darurat ada. Salah semua operator api tadi diperiksa atau bagaimana bang kendaraannya? Nggak diperiksa untuk kelengkapan lampu, rating, klakson, wiper, lampu atlet, serta keadaan mesin, handrem, itu bang. Nah menurut abang sendiri seperti apa dalam pemeriksaan ini? Nah kalau menurut saya itu ya emang harus bang, sebagai petugas harus ya begini, harus mengontrol keadaan armada dari PO Harta Sanjaya. Masalahnya penting bang, mengingatkan kita untuk lampu, masalahnya untuk perjalanan jarak jauh untuk bis malam jurusan Kalideres Madiun. Di Terminal Kalideres kita hari ini melakukan pemeriksaan ram cek atau pemeriksaan kelaikan jalan kendaraan bus yang akan diberangkatkan. Kita bekerja sama dengan kemudian kendaraan di Sub DKI dari Kendaungake, kemudian dari BPBD Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, kemudian kita dibantu oleh TNI dan Polri, dan juga dari Sudin Perhubungan Jakarta Barat. Hari ini berapa hasil dari pemeriksaan Pak? Jadi kendaraan yang sudah diperiksa sampai dengan hari ini hari ketiga ya. Diperiksa lebih kurang ada 50 kendaraan, yang dinyatakan lulus sudah 20 kendaraan gitu. Nah, untuk yang tidak lulus, apakah ada sanksi atau seperti apa Pak? Ya, bagi kendaraan yang belum lulus, kita lihat nanti permasalahannya apa. Apabila dia tidak layak jalan, memang dalam kategori tersebut, ya dia tidak diperbolehkan berangkat. Seperti dia sistemnya tidak berfungsi atau sistem rem, sistem kemudi, ya, itu pelanggaran berat, berarti dia tidak diperbolehkan berangkat, maka kita akan stop operasi. Ya. Kemudian apabila hanya kekurangan sedikit seperti alat perlengkapan darurat, nah, maka itu yang harus dilengkapi. Nanti apabila sudah dilengkapi, baru kita berikan lulus uji. Gitu.